Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Thumma uhayyikum bi tahiyyatil islamiyah tahiyyatin thayyibatin mubarakah tahiyyatin min 'indillah tahiyyati ahlil jannah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadrat al-Afadil, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzah, guru-guru umat, senantiasa kita ta'zimi. Hadrat al-Mukarramin, para sesepuh, para binisepuh, para pimpinan yayasan, jajaran penasehat, para asatidah, guru-guru, pengampu dan pengajar, para orang tua, wali, murid, dan hadirin hadirat semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Pada siang yang teduh ini Allah menghimpun kita di sebuah tempat yang ilmu sering dicurah-curahkan, yang penuh dengan keutamaan talabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim, ay huwa sahih. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anugerah sekaligus ujian berupa anak-anak kita. Dia anugerah untuk kita syukuri, dia titipan untuk kita jaga, dia ujian untuk kita sabari, bahkan kadang dia bisa menjadi musuh yang harus diwaspadai. Tetapi dari kesemua itu yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar mereka senantiasa menjadi qurratu a'yun bagi kita. Al-Quran mengenalkan kepada kita anak-anak kita sebagai anugerah, bukan untuk dibanggakan satu sama lain, tetapi untuk disyukuri kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu kembali kepada dirinya, terjaga nikmatnya, dan bahkan ditambah oleh Allah sesuai janjinya. Anak-anak kita juga bisa menjadi amanah yang harus kita jaga, karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua anak dilahirkan di atas fitrah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tuanya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi ayumassiranihi ayunassiranihi ayumajjisanihi, orang tuanya yang kemudian menjadikan dia memiliki sistem kepercayaan dan gaya hidup lain, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun yang lainnya.
Maka tanggung jawabnya orang tua yang dianugerahi anak yang dilahirkan di atas fitrah, menjaga fitrah itu sampai dia dewasa dan dia bisa memilih dan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihannya. Demikian pula anak-anak kita bisa menjadi fitnah, ujian, sebagaimana harta kita bisa menjadi fitnah, ujian bagi kita untuk kita sabari bagian dari ujian-ujian tersebut. Dan anak-anak kita juga bisa menjadi musuh ketika kemudian mereka dibajak oleh musuh sejati kita, syaitan. Dan tentu permusuhan yang dimaksud di sini adalah permusuhan bersyarat, yaitu hanya jika dia berada dalam kendali musuh sejati kita. Selebih dari itu, dia adalah anak yang kita sayangi, kita cintai, kita ingin berikan yang terbaik untuknya. Salah satu kekhawatiran terbesar orang tua adalah terkait anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul 'adzim. Wal yahsha, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah takut. Siapa yang hendaklah takut? Fa'ilnya alladzina, orang-orang yang lau taraku, seandainya mereka meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka, dzurriatan, anak cucu generasi penerus, di'afan, dalam keadaan lemah, khafu 'alaihim, yang senantiasa mereka mengkhawatirkan keadaan anak cucu generasi penerus tersebut. Obatnya, kata Allah, falyattaqullaha, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, waliyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan apa yang menimpa kebanyakan dari manusia. Sebagian besarnya takut tentang generasi penerusnya, khawatir tentang anak cucunya. Mereka adalah orang-orang yang ketika meninggalkan anak cucunya dalam keadaan lemah, mereka merasa khawatir atas keadaan mereka seterusnya, akan seperti apa anak-anak itu kelak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pengajaran kepada manusia bahwa kekhawatiran mereka tidaklah bermakna. Kekhawatiran mereka tidak ada gunanya. Mereka memiliki umur yang terbatas. Mereka tidak bisa mengawasi anak-anaknya 24 jam. Mereka tidak bisa mendampingi anak-anaknya setiap waktu. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan anak-anaknya di belakang mereka. Mereka bahkan waktunya semakin sedikit bersama dengan anak-anaknya dan tidak dapat memaksa untuk menjadikan anak-anaknya seperti apa yang dia mau. Maka Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan pada hal penting yang lebih bisa dilakukan oleh orang tua. Orang tua itu, kata Allah Subhanahu wa taala, falyattaqullaha, maka hendaklah para orang tua itu bertakwa kepada Allah, waliyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus, yang lempang. Dengan dua hal itu, bertakwa kepada Allah dan perkataan yang lurus dan lempang, seakan-akan Allah hendak menyampaikan bahwasanya dengan begitu Allah yang akan menjaga anak-anak mereka ketika mereka sudah tidak mampu menjaga. Allah yang akan mengajari anak-anak mereka ketika mereka tidak bisa mengajarinya lagi. Allah yang akan memelihara, mencukupi anak-anak mereka ketika mereka tidak akan mampu mencukupi mereka lagi.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau hanya membaca terjemahan ayat ini dan sekilas memperhatikan letaknya, barangkali orang bisa salah faham. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang senantiasa mereka khawatiri keadaannya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang hukum waris. Salah satu hukum yang paling detail dicantumkan di dalam Al-Quran Karim. Yang namanya salat saja, rinciannya kita dapatkan bukan dari Quran tetapi dari hadis. Yang namanya puasa saja, rinciannya kita dapati di dalam contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam Quran. Apalagi manasik, haji atau umrah, kita lebih mendapatinya dalam hadis, bukan di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi kalau soal waris, Masya Allah, itu sampai pecahannya berapapun oleh Allah Subhanahu Wa Taala diatur demikian paripurna di dalam Al-Quran Al-Karim. Salah satu hukum yang paling detail pengaturannya di dalam Al-Quran Karim, seakan-akan di situ tidak ada ruang berkreasi bagi manusia dalam soal hukum waris. Tidak ada ruang untuk berinovasi dalam hukum waris. Karena memang ini adalah hukum yang sangat sensitif, hukum yang sangat riskan untuk kemudian terjadi, kata orang Jawa, kiak-kiuk. Wes dek, wes sing kono wae cukupen, aku tak iki wae sing bagiane bapak karo ibu. Ndak ada ruang untuk hal-hal semacam itu. Dalam hukum waris, begitu seorang meninggal, warisnya dibagi, harus mengikuti ketentuan Al-Qur'anul Karim. Tidak ada pilihan. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang kemudian hanya melihat struktur dari pembicaraan di dalam awal surah An-Nisa yang membicarakan hukum waris, lalu di tengah-tengahnya ada pembicaraan tentang anak-anak, maka mungkin akan berkesimpulan ayat ke-9 ini berbicara tentang kalau kamu mati, tinggalkanlah anak-anakmu dengan warisan yang banyak supaya kamu tidak perlu khawatir. Kalau kamu mau mati dengan tenang, maka sediakan 7 turunan tidak habis supaya kamu tidak khawatir. Ya tetap khawatir, yang ke-8 dapat apa? 7 turunan habis. Dan lain sebagainya. Tetapi justru ayat ini hendak mengatakan dengan tegas, warisan berupa harta sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Warisan dalam bentuk uang sejumlah apapun tidak akan pernah memadai. Sejarah berbicara fakta-fakta hal yang demikian. Jadi orang tua yang kaya itu bukan yang bisa mewariskan harta sebanyak mungkin. Tetapi orang tua yang kaya itu yang bisa mewariskan untuk anaknya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Dalam sejarah kita membaca misalnya ada khalifah namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini putranya Abdul Malik bin Marwan, menggantikan ayahandanya menjadi khalifah di masa daulah Bani Umayyah. Abdul Malik bin Marwan dan saudaranya Abdul Aziz bin Marwan adalah putra dari Marwan bin Hakam yang besanan dengan Yazid bin Muawiyah, yang kemudian di masa Abdul Malik bin Marwan kekuasaan berpindah dari Bani Abu Sufyan menjadi Bani Marwan. Abdul Malik bin Marwan punya banyak putra. Nomor satunya Walid ini, Walid bin Abdul Malik. Nah, Walid bin Abdul Malik punya adik namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik punya adik namanya Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah dinikahi oleh sepupunya. Nama sepupunya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian
Dia punya adik lagi namanya Hisham bin Abdul Malik, kemudian punya adik lagi namanya Yazid bin Abdul Malik, dan punya adik lagi namanya Maslamah bin Abdul Malik. Semua menjadi khalifah kecuali Maslamah. Putra-putra Abdul Malik bin Marwan semua menjadi khalifah kecuali Maslamah. Kita cerita tentang Walid bin Abdul Malik, seorang yang bertubuh kekar, yang kuat, perkasa, tetapi tidak berdaya kalau sudah berada di hadapan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernurnya. Tapi kita tidak akan cerita itu, kita cerita ketika Walid bin Abdul Malik meninggal, maka warisannya dibagi-bagi untuk anak-anaknya. Berapa bagian tiap anak, saya tidak menyebutkan ladang-ladang, unta, kambing. Saya sebutkan uang cashnya saja. Uang cash dari warisan untuk masing-masing putranya Al-Walid bin Abdul Malik adalah 40 juta dinar. Bukan dinar Kuwait, kalau dinar Kuwait cuma 48 ribu rupiah, tetapi dinar emas pada masa berdaulah Bani Umayyah itu adalah 4,25 gram emas 22 karat. Kita ngitung harganya sekarang berapa ya? 4,25 gram emas 22 karat. Kita ambil angka gampang 3 juta. 3 juta aja. Kita ambil angka mudah 3 juta. Jadi masing-masing anaknya Al-Walid bin Abdul Malik itu punya warisan 3 juta dikalikan 40 juta. 120 triliun. Satu anak. Satu anaknya Walid bin Abdul Malik. Walid meninggal digantikan oleh adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik memerintahnya sebentar dan usianya juga tidak panjang. Ketika dia akan meninggal, maka dia suruh anaknya namanya Daud. Ini memang kebalik ya. Bapaknya namanya Sulaiman, anaknya namanya Daud. Anaknya Daud itu dipanggil untuk dipakaikan baju khalifah. Masih kebesaran. Disuruh bawa pedang khalifah, gak kuat ngangkat. Sedih Sulaiman. Maka seorang ulama, Raja bin Haywah rahimahullah ta'ala, membisiki kepada beliau, kalau engkau hendak meringankan hisabmu di yaumil kiamah, angkatlah untuk menjadi penggantimu seorang bertakwa. Siapa? Sepupumu. Yang mana? Iparmu. Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz pun menjadi khalifah. Ketika dia menjadi khalifah, juga memerintah dalam waktu yang sangat pendek, 2 tahun 4 bulan memerintah. Dan sebagian menyaksikan bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dari sejak menjabat sampai wafat, kesehatannya terus menurun drastis sekali. Di samping gaya hidup beliau rahimahullah ta'ala yang kemudian menjadi sangat berubah total, sangat zuhud. Jadi dulu ketika masih jadi pangeran, putranya Abdul Aziz bin Marwan, dia tinggal di Madinah, dia itu pernah beli baju. Bajunya harganya 30 ribu dirham. Itu dia bilang ini baju terlalu kasar. Begitu jadi khalifah, dia dapat baju harganya 3 dirham. Dia bilang ini terlalu halus. Ibu-ibu pernah beli baju harganya 30 ribu dirham? Satu dirham itu 3,5 gram perak. Sekarang kita hitung 80 ribu rupiah setaranya. 80 ribu kali 30 ribu. 2,4 miliar. Baju zaman sekarang ada yang harganya 2,4 miliar? Ada. Mungkin branded, saking brandednya gitu ya. Tapi zaman Umar bin Abdul Aziz kok ada baju begitu? Apakah sudah ada Zara, Louis Vuitton, dan lain-lain? Belum ada. Kalau begitu bukan beli merek, beli kualitas. Baju apa itu? Sutra? Bukan. Umar bin Abdul Aziz sangat ketat soal syariat, sejak kecil gak pernah pakai sutra. Katun. Katun yang bagaimana? Katun dicelup za'faron. Tahu saffron ya? Murah apa mahal saffron? Jadi saffron itu yang bagus di Abdul Samad Al-Qurashi atau di apa? Al-Arabiyah Lil'ud, Arabian Oud gitu ya. Satu tola 12 mili yang saffron rokem wahid, katakan begitu ya. Itu satu tolanya alias 12 mililiternya itu ya kira-kira 4.800 rial. Dihitung sendiri ya. Itu 12 mili. Itu 12 mili. 12 mili itu
kita bisa bayangkan untuk nyelup satu baju dibutuhkan berapa liter gitu ya, sehingga baju itu berwarna kuning kunyit menyala. Itu dulu orang baju paling mewah itu bukan sutra tapi katun dicelup saffron, dan itulah bajunya Umar bin Abdul Aziz waktu muda. Jadi katun dicelup saffron. Kemarin sama Ustaz Muhammad Fazil Azim itu iseng-iseng googling, ada enggak ya baju celup saffron? Ternyata ada dasi di Dubai, dasi celup saffron. Dasi itu 480 juta. Ya, jadi memang mahal karena saffron itu satu pohonnya, kemudian satu bunganya cuma diambil putihnya. Kita bayangkan satu hektar itu diperes cuma jadi sebotol kecil gitu. Jadi untuk nyelup satu baju itu perlu beberapa hektar kan gitu. Jadi bisa dibayangkan Umar bin Abdul Aziz gaya hidupnya yang dulu dengan sekali jadi khalifah 3 dirham. 3 dirham itu berarti 240 ribu rupiah, itu bajunya full heart itu. Bajunya full heart 240 ribu itu. Masya Allah, itu beliau bilang ini terlalu halus, carikan yang lebih kasar. Berubah sekali gaya hidupnya. Begitu beliau wafat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang meninggal itu dihitung hartanya untuk diwariskan pada anak-anaknya. Ketemu berapa Bu hitungannya? Satu orang anaknya Umar bin Abdul Aziz akan menerima harta warisan kira-kira 8 dirham. 8 dirham itu 8 kali 80 ribu rupiah alias 640 ribu ripis masing-masing anaknya. Coba bandingkan, anaknya Walid bin Abdul Malik 120 triliun, yang ini 640 ribu rupiah. Jadi waktu itu ada sepupu sekaligus ipar, Mas Selamah hadir di situ. Mas Selamah bilang sama Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, jangan tega-tega sama anak. Tolong wasiatkan anakmu kepadaku, aku akan jamin semua hal yang mereka butuhkan sampai mereka dewasa. Enggak, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, enggak. Wahai Mas Selamah, aku sudah menitipkan mereka kepada yang lebih kaya daripada engkau. Siapa? Kata Mas Selamah, bangsawan Bani Umayyah itu yang bisnisnya paling sukses itu saya. Gak ada yang lebih kaya dari saya di antara semua pangeran Bani Umayyah. Kata Umar bin Aziz, saya sudah titipkan kepada Allah. Oh iya sudah. Wahai Mas Selamah, kata Umar bin Aziz, lebih baik kamu pedulikan dirimu sendiri, kelak engkau akan ditanya setiap dinar dan dirham di hartamu, bagaimana engkau akan menjawab di hadapan Allah. Sejak itu Mas Selamah bin Abdul Malik, gara-gara nasihat menjelang wafatnya Umar bin Abdul Aziz, menjadi orang yang paling dermawan di kalangan Bani Umayyah, dan beliau tidak berminat jadi khalifah sama sekali gara-gara dinasihati Umar bin Abdul Aziz menjelang wafat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia berubah. 20 tahun kemudian daulah Bani Umayyah tumbang, berganti menjadi daulah Abbasiyah. Anak-anaknya Walid bin Abdul Malik menjadi buronan, melarikan diri dari satu kota ke kota yang lain dan menjadi pengemis di kota-kota itu. Sementara anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi pembayar-pembayar zakat terbesar pada zamannya. Warisan harta sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Tetapi warisan takwa dan qaulus sadid seperti yang diamanahkan surah An-Nisa ayat ke-9 inilah yang akan menjadi bekal anak-anak kita kelak. Falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Kata Allah, falyattaqullaha, maka hendaklah bertakwa kepada Allah orang tuanya itu. Kenapa yang disuruh bertakwa kepada Allah orang tuanya bukan anaknya? Ini renungan penting bagi kita semuanya sebagai orang tua. Karena anak-anak kita hanyalah titik-titik yang akan kemudian mewarisi berbagai hal baik ataupun buruk dari diri kita. Itu yang tampak, lebih-lebih yang tidak tampak. Anak-anak kita ini ditentukan oleh bagaimana kemudian kita sebagai orang tua memohon kepada Allah, menyambungkan diri kepada Allah dengan ketakwaan kita, memohon supaya Allah yang menjaga mereka.
ya tentu ada anaknya orang rusak, tetapi orang yang soleh, orang yang baik ada, tetapi itu bukan soal simsalabim abrakadabra. Pasti ada alasan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal yang sedemikian sebagai anugerah bagi suatu keluarga. Adapun kita harus ikut kaidah umum, kalau mau anaknya saleh, falyattaqullaha. Pertama-tama memang soal bagaimana kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang berjuang dengan ketakwaan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu takwa itu definisinya sudah banyak dikupas oleh para ulama. Imtithalul awamirillah wajtinabul nawahihi, misalnya menyamakan diri kita dengan segala perintah Allah, gitu ya, menyesuaikan diri kita dengan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, misalnya diterjemahkan demikian. Ini operasional yang sangat sederhana. Adapun yang dikatakan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika mereka berdiskusi apa makna takwa, kata Ubay, pernahkah engkau ya Amirul Mukminin berjalan di satu tempat remang-remang sinarannya, banyak onak dan durinya? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, iya, aku pernah. Apa yang kau lakukan ketika itu? Sayyidina Umar menjawab, aku berhati-hati. Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, fadzalika taqwa, itulah yang disebut sebagai takwa. Takwa itu hati-hati, kehati-hatian kita untuk menjaga diri kita dari segala yang dilarang Allah, kehati-hatian kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita yang halal, yang thayyib, kehati-hatian kita untuk memilihkan guru, memilihkan ilmu, memilihkan berbagai hal untuk anak-anak kita adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah itu. Atau kalau takwa itu dimaknai sebagai riyadhah, kalau orang Jawa biasanya mengatakan bopo topo, anak nompo, putu melu, buyut katut, canggah munggah. Tahu maksudnya? Bopo topo, bapak yang bermujahadah, riyadhah, gitu ya, prihatin, tirakat, kata orang Jawa. Anak nompo, biasanya anak yang menerima hasil baiknya. Putu melu, cucu itu masih ikut. Buyut katut, masih terbawa yang namanya buyut itu. Tapi canggah sudah harus munggah, sudah harus naik lagi. Karena biasanya kita ini tidak bisa sombong dengan apa yang menjadi keadaan kita sekarang, karena boleh jadi, sangat boleh jadi keadaan kita sekarang ini adalah doa-doanya kakek-kakek kita, eyang-eyang kita dahulu. Saya punya guru informal yang sangat saya takjub, namanya Pak Gopar Abdul Ghaffar, panggilannya Pak Gopar, penjual gorengan di dekat rumah saya. Pak Gopar itu puasanya Daud, tahajudnya enggak pernah putus. Suatu saat saya tanya, sebenarnya yang bikin beliau seperti ini apa? Suatu saat ada seorang kiai dari Pantai Utara berkunjung ke Krapyak, lalu minta dicarikan tukang pijet. Karena enggak ada tukang pijet profesional, Pak Gopar menyediakan diri saya yang pijet. Lalu dia mijit kiai tersebut. Lalu kiainya tanya, asma panjenengan? Gopar, Pak Kiai. Anjir, Pak Gopar, ini diunjuk riyen saat dereni mijit. Kulo siang, Pak Kiai. Weh, ampuh panjenengan. Poso napa? Nggih, kulo Senin Kemis, Pak Kiai. Lho, bapake sampean riyen nggih poso? Nggih, Pak Kiai, sami. Bapak saya Senin Kemis. Lah iya, nggih. Bapak panjenengan saja tirakat, jenengan cuma kayak begini, nek jenengan tidak tirakat, anak jenengan besok kayak apa? Dengar kalimat itu, Pak Gopar mengubah ibadahnya dari Senin Kemis menjadi Daud. Lah iya ya, Pak, oh, bapakmu tirakat aja kamu kayak begini, katanya. Apalagi kalau kamu tidak tirakat, anakmu mau jadi apa? Gitu ya. Ini sebuah motivasi yang luar biasa, bahwa memang ibadahnya orang tua itu bermanfaat bagi anak keturunannya. Kalau manfaat akhiratnya ada di dalam hadis yang menjelaskan ayat
Di dalam Al-Quran Karim, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman, anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka akan kami himpunkan anak cucu mereka itu bersama mereka di dalam surga yang sama. Bahkan Ibnu Abbas berpendapat, kata dzurriyyatahum yang kedua bukan cuma anak cucu ke bawah, tapi bapak-bapak ke atas. Dalilnya anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dzurriyah di situ artinya bukan keturunan, tetapi bapak, kakek, moyang ke atas. Jadi bapak, anak, cucu sambung semua, itu sama-sama beriman dan mereka saling tersambung dengan doa. Bapak doakan anak, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak doakan bapak, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yawma yuqumul hisab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalnya begitu, tersambung oleh doa-doa, maka kala di akhirat mereka akan disadikan sambung sinambung, ketemu di surga yang sama. Hadisnya ada seorang hamba dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, lalu hamba ini bertanya, "Ya Allah, di mana istriku? Di mana anak keturunanku? Di mana bapak-bapakku?" Allah menjawab, kedudukan mereka di bawahmu karena amal-amal mereka juga di bawah amal-amalmu. Lalu orang ini berkata, "Ya Allah, dulu aku di dunia beramal bukan untuk diriku sendiri, tetapi aku beramal untuk diriku, untuk bapak-bapakku, untuk istriku, untuk anak-anakku, ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalau begitu dihimpun untukmu semua yang telah kamu niatkan amalmu untuk mereka, dihimpun di dalam surga yang sama." Insyaallah. Jadi yang namanya amal soleh antar keturunan sambung sinambung manfaat. Yang lebih dahsyat kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Di mana ceritanya? Di kisah terakhir, episode terakhir, ketika Musa alaihi salam belajar bersama gurunya di surah Al-Kahfi, Sayyidina Khidir alaihi salam. Apa yang dilakukan Musa dan Khidir? Menegakkan sebuah dinding yang di bawah dinding itu ada simpanan harta untuk anak yatim. Yatimain salihain, dua anak yatim yang saleh di dalam kota tersebut. Apa alasannya? Wa kana abuhuma salihan. Dulu bapak mereka adalah orang saleh. Bayangkan, karena kesolehan bapaknya dulu, Allah mengirimkan dua orang nabi untuk menyelamatkan harta pusaka yang kelak akan dipakai oleh dua anak yatim yang soleh itu. Gak sembarangan itu orang tuanya. Dan takjub lagi saya membaca di tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud wa kana abu masalihan di situ bukan bapak langsung, tapi kakek ketujuh. Intinya apa? Jadi anak, dua anak yatim ini, bapaknya gak soleh, kakeknya gak soleh, kakek buyut gak soleh, kakek canggah gak soleh, kakek waring gak soleh, kakek udeg-udeg gak soleh, kakek gantung siwur gak soleh, baru kakek tebok bosoknya soleh. Naik lagi nanti gali hasem gitu ya. Terus itu yang soleh kakek ketujuh, bukan bapak langsung. Artinya apa? Meskipun terpotong oleh keadaan yang bukan kesolehan, tapi yang soleh dengan yang soleh akan tetap disambungkan, dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa. Falyattaqullaha. Minimal apa tuh jadi orang tua? Kata Imam Al-Ghazali-nya gak berat diamalkan. Kalau melaksanakan amal soleh itu semua orang bisa. Yang sulit itu tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Maka dulu eyang saya ngendiko, dadi wali wis serasa angel-angel. Dadi wali ne Gusti Allah kuwi kowe nglaksanake sing wajib tur ngedohi maksiat, wis kuwi wali. Laksanakan yang fardu, yang kedua jauhi kemaksiatan. Udah, itu kekasih Allah. Karena kalau yang namanya menjauhi kemaksiatan itu malah lebih sulit daripada mengamalkan ketaatan. Sedekah waton duit-duit iso gitu. Tetapi menghindari kemaksiatan karena harta tidak mudah.
sangat tidak mudah. Gitu ya. Makanya kenapa tarkul ma'asi itu menjadi penting. Sehingga kalau nasihatnya Gus Baha gitu ya, lebih baik ngerjakan yang mubah dengan niat meninggalkan maksiat. Contoh turu. Tidur itu jangan diniati ninggal kewajiban, tapi diniati ninggal maksiat. Itu mending. Aman itu. Jadi kalau tidur itu dimaknai ninggal maksiat, maka ninggal maksiat itu wajib apa sunnah? Wajib, berarti tidurnya niatnya pahala wajib itu. Tidur dapat pahala wajib karena niatnya ninggal ke maksiat. Ini katanya cara takwa akhir zaman ini. Cara bertakwa di akhir zaman itu. Karena meninggalkan maksiat itu lebih afdol, lebih berat, lebih susah dibandingkan hanya sekedar mengamalkan ketaatan. Meskipun jangan sampai jenengan wah mengamalkan amal saleh mosok ndak. Ya nek jenengan mampu gitu ya untuk menjaga anak keturunan kita dengan cara misalnya menyantuni 100 anak yatim, why not? Laksanakan gitu ya. Itu bagian dari cara kita menjaga anak-anak kita adalah dengan menjaga anak yatim. Ini contoh mudahnya. Sahabat Al-Aqsa mungkin bekerja sama dengan Lazar tadi, ada program menyantuni anak-anak yatim kita di Suriah, ada program untuk musim dingin. Bagian dari cara kita menjaga anak-anak kita. Betapa banyaknya orang tua itu gak ngerti ilmu parenting gitu ya, gak ikut seminar kayak begini ini, gak ikut pengajian majelis taklim tentang parenting, belum teori-teori tentang parenting itu blas, gak ngerti. Nih anak-anaknya soleh, betul, tapi anak-anaknya itu wapi-api gitu. Kira-kira kenapa? Ya karena Gusti Allah yang didik, bukan dia. Ya, kalau soal tandingan ilmu parenting ya, jangan tandingan sama Gusti Allah kan gitu. Yang didik Allah, yang jaga Allah, beres. Sama kalau kita banyak kemudian, misalnya tadi caranya adalah dengan amal soleh untuk memberikan kepada yang membutuhkan uluran tangan, lalu Gusti Allah yang menjaga anak-anak kita, tabarakallah rahman, sebuah hal yang sangat baik. Jadi takwa itu wujudnya di akhir zaman itu tadi. Yang berat itu tarkul ma'asinya, meninggalkan kemaksiatannya. Lebih dari itu monggo kalau mau tirakat ibadah-ibadah yang mau dijalani supaya dengan itu lillahi ta'ala, tetapi lumebernya mudah-mudahan untuk anak keturunan kita, Masya Allah tabarakah rahman, ini mudah-mudahan menjadi kebaikan. Jadi falyattaqullaha, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Maka dengan itu pula kita jangan terlalu menuntut kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita ketemu orang tua, wah anak saya pokoknya harus saya jadikan seperti Imam Syafi'i. Nah gimana? Pokoknya 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab hadis. Pertanyaannya, bapak ibunya kayak bapak ibunya Imam Syafi'i apa enggak? Banyak orang tua pengen anaknya kayak Imam Syafi'i, tapi bapak ibunya tidak berusaha untuk seperti bapak ibunya Imam Syafi'i. Ini repot gitu. Jadi jenengan itu kalau ngelihat anak jangan baca biografinya Imam Syafi'i. Coba cek bapaknya Imam Syafi'i gimana. Lalu ketemu bapaknya Imam Syafi'i ternyata meninggal sebelum beliau lahir. Waduh kok masih hidup, berarti tidak cocok ini. Kan gitu. Gitu ya. Enggak cocok ya, berarti bukan, memang bukan harus seperti Imam Syafi'i anak saya gitu ya. Ibu-ibu juga begitu gitu ya. Wah, saya pengen anak saya kayak Imam Syafi'i. Lo suaminya masih hidup, Bu? Masih. Oh, berarti enggak cocok, Bu. Ibunya Imam Syafi'i itu membesarkan menjadi single parent yang luar biasa, kehati-hatiannya jagain anak gitu ya. Saking enggak kuatnya bayari guru gitu ya. Anaknya ini saking semangatnya belajar, ada kelas di Mekah itu dekat Masjidil Haram. Imam Syafi'i itu jalan bolak-balik. Biar apa? Dengar, tapi gak usah bayar. Saking miskinnya keluarga Imam Syafi'i Munawir. Jadi bolak-balik ini ada kelas gitu ya, dia bolak-balik lewat pinggir kelas gitu. Supaya apa? Dapat ilmunya gak usah bayar gitu. Masya Allah, sampai harus begitu gitu ya. Gak kuat beli kertas, beli tinta, beli pena, akhirnya ngorek-ngorek tulang, tembikar, kulit, sak ketemu nih, gitu ya.
Sampai beliau ketika pindah ke Yaman dari Mekah untuk menjadi qadhi di Yaman itu, dikatakan barang bawaan beliau itu 3 gerobak isinya catatan-catatan dalam berbagai bentuk. Karena saking tidak punya uang untuk membeli kertas dan buku, gitu ya. Ya, itu berarti kan prihatin dan tirakatnya di antaranya adalah soal dalam demikian. Tapi intinya semangatnya kita sebagai orang tua menjagani, masya Allah, anak-anak kita mau seperti apa. Kita sebagai orang tua yang kemudian menjagani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu dari apa yang kita lakukan, barangkali ini adalah sekedar penyambung dari apa-apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita, ibu-ibu kita dulu, kakek-kakek, nenek-nenek, kakek buyut, kakek canggah, naik ke atas terus, yang kemudian tidak henti mendoakan anak keturunan yang belum dilihatnya. Saya punya kenalan seorang Gus, anak kiai gede, karena itu mungkin ya, sekolahnya kemudian ya kurang beres, itu mondok juga, kitab-kitab itu jarang khatam, tapi begitu dia selesai gitu ya, itu langsung jabatannya menanjak di organisasi dan lain sebagainya. Maka ya dalam berbagai halnya itu menonjol gitu. Satu saat mengunjungi kerabatnya, pakai sarung terbaik, baju koko terbaik, peci terbaik gitu, metidi, gaya gitu. Itu kiai kerabatnya ini cuma mandangnya itu dengan pandangan sangat meremehkan. Terus dia bilang, Pak Le, mau nek meresani uloi, koyo nengi, pulau kiai banget tuh balik. Alak-alak kata nengi uloh, pejabat pusat tuh balik gitu. Ayo jong, kowe gini, bapakmu, simbahmu, mbah buyut lumbian ora tirakat, kek kowe kita diopo. Jadi yang dilihat oleh Pak Leknya ini dari dia ini adalah iki tirakat nih mbahmu kabeh. Nek kowe saiki ra terus kene tirakat, suwe-suwe jatahe entek. Njuk kowe iki arep dadi apa, anakmu arep dadi apa gitu. Sejak saat itu alhamdulillah beliau jadi lebih insyaf gitu ya. Tapi orang menjadi ya, ini namanya Allah memberikan gitu ya, kita ini kesadaran untuk falyattaqullaha. Ya anak-anak kita itu dari doa-doa kita. Anak-anak kita itu dari kita menitip dengan penuh kesadaran kepada Allah bahwa ya kita ini tidak mampu. Allah yang mampu didik. Kita enggak bisa ngawasi, Allah yang Maha mengawasi. Itu yang terpenting. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Saya agak takjub kenapa ini begitu pentingnya sampai disandingkan oleh Allah dengan takwa untuk menjadi modal dasar seorang yang mengajarkan parenting yang benar kepada anak-anaknya ini. Dia harus punya bukan cuma apa namanya takwa, tetapi perkataan yang lurus. Karena memang anak-anak kita akan tegak kokoh kalau kita membiasakan kepada mereka perkataan yang lurus. Dan jadi orang tua itu godaannya untuk berkata tidak lurus itu banyak sekali, Pak. Dari soal dulang pernah nyuapin, Bu. Disendokkan dari mangkoknya, anaknya gedek terus gak mau makan. Kalau disendokkan dari gelas karena isinya minuman manis gitu ya, dia seneng. Akhirnya ibunya tidak tahan, demi supaya anaknya makan, nyendok dari mangkok lalu dimasukkan ke dalam gelas. Gitu ya. Karena dia kalau disendokkan dari gelas manut, tapi kalau disendokkan dari mangkok enggak mau. Akhirnya kemudian dimasukkan ke dalam gelas dulu. Apalagi ditambahi minum, padahal di sini mah. Itu sudah bukan qaulan sadida. Kita sudah merusak anak dengan mengatakan halalkanlah cara asalkan tujuan tercapai. Sek penting mangan, mbuh piye carane. Enggak sadar orang tua mengajarkan hal yang semengerikan itu kepada anak-anak kita. Coba badai tindak anaknya kelayu. Apa yang dilakukan ibu-ibu? Titip ke pembantu atau titip ke simbae, diajak ndelok cecak.
Nak cicak, nak cicak. Ibunya menyelinap pergi. Sudah bukan kaulan sadidah. Anaknya memang enggak nangis, tapi dia menarik kesimpulan. Oh, gitu caranya. Oke, nanti kalau aku usia remaja, ibuku tak sibukin urusan lain, aku akan melakukan sesuatu yang tidak dia sukai di belakangnya. Kan gitu. Sedang mengambil pelajaran. Nyuwun sewu, Indonesia penduduknya sekarang berapa, Pak? 270 juta. Dari 270 juta, nyari 11 orang untuk main sepak bola di Piala Dunia kok susah kayak ngenapa? Aneh loh ini. Aneh loh ini. Dari 270 juta, milih 11 untuk main di Piala Dunia gak bisa. Kenapa? Oke, jenengan bisa ngomong PSSI-nya jeblok, gak karu-karuan. Wes, tapi saya menduga justru karena dimulai sejak kecil, ibu-ibu itu mencegah anak-anaknya untuk melakukan hal yang sangat penting. Bukan cuma dalam sepak bola, tapi dalam berbagai perkara yang lain. Bahkan sebagai muslim. 90% pekerjaannya pemain bola ngapain, Bu? Lari. Apa yang ibu katakan sama anak-anak? Jangan lari-lari, nanti jatuh. Ayo. Dan semua ibu bapak di Indonesia ucapannya sama. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Sesuatu yang belum tentu terjadi diberikan untuk menakut-nakuti dia. Jatuh itu apa ya mesti? Enggak, tapi seakan-akan jangan lari-lari, nanti pasti jatuh. Lalu anak-anak kita olahraga nelek, kok protes? Yang bilang jangan lari-lari, nanti jatuh sejak kecil siapa? Ibu sama bapak. Nah, saya enggak, ayo larinya yang lebih cepat, neng hati-hati. Gitu, kan lebih bagus begitu. Coba kalau anaknya jatuh betulan, apa reaksi ibu? Lari, gua Bruce. Kandani ngel. Tuh kan dibilang juga apa gitu ya, bahasa Indonesia. Dan itu rata seluruh Indonesia, ibu-ibu ngatani demikian kepada anak-anaknya. Sehingga apa? Anak-anak terdidik untuk satu, self-blaming, suka nyalain diri sendiri. Dua, gak berani ngambil resiko. Karena apa? Nek ngambil resiko itu dikapok kayak itu. Itu sudah tertanam betul sejak kecil, sehingga kita punya pejabat bersih yang tidak ada action. Bersih, tapi ya orang bangun blas. Karena tidak berani ambil risiko. Karena sejak kecil ditakut hati, nanti jatuh. Tuh kan jatuh beneran, dibilang juga. Model kedua, kalau anaknya jatuh beneran, orang tua Indonesia ngomong apa, Pak? Batunya nakal ini. Udah, gak usah nangis ini, udah ibu bales ini. Memang batunya nakal ini. Ada bu yang begitu? Ada, apa yang diajarkan kepada anak? Blaming others, suka nyalain yang lain, cari alasan. Nanti kelas 9 dia ditanya, loh dek, matematikamu kok cuma 5? Apa jawabannya? Habis batunya nakal sih mah. Diubah sedikit menjadi habis gurunya killer sih mah, gak bisa ngajar. Padahal sebenarnya bukan itu, effortnya dia yang kurang, dia selalu menemukan alasan-alasan di tempat yang lain. Model ketiga, kalau anaknya jatuh, gak berus, apa yang dibilang? Udah, gak apa-apa, gak sakit ini cuma kayak gini kok. Udah, gak usah nangis, gak usah. Rafael, ini cuma kayak gini, gak sakit. Betul? Padahal sakit beneran, Pak. Maka apa yang dipelajari oleh anak? Ketidakpekaan. Dia kayak begitu aja dibilang gak sakit. Nanti dia lihat orang menderita, cuma kayak gitu aja. Nanti lihat saudaranya di Palestina didolimi Israel, dia komentar apa? Playing victim. Berlagak jadi korban. Padahal teroris. Dari mana dia belajar? Bapaknya, ibunya. Saya khawatirnya nanti bapaknya umur 65, 75, encok pegelinu kumat, asam urat, kambuh. Aduh nah, sakit ini. Cuma kayak gitu, gak usah nangis. Anaknya bilang gitu sama bapaknya. Udah tua nangis malu-maluin bapaknya. Itu siapa yang ngajarin? Jangan-jangan orang tuanya durhaka terlebih dahulu, mendahului anaknya. Karena dulu sakit beneran dibilang gak sakit.
Terus saya ditanya, "Tat, kalau gitu kalau anaknya jatuh ngomong apa, Tat? Kok kleru kabeh?" Ya enggak usah banyak ngomong toh. Kalau anaknya jatuh, tinggal ambil, digendong, nangis biarkan sampai puas, selesai nangis disalami, "Selamat nak, sudah belajar hal." Lari harus cepat tapi ada risiko jatuh. Lain kali lebih hati-hati ya. Oke? Jangan menyerah, lanjutkan perjuangan. Tos. Anak saya kalau jatuh tak begitu. Jadi ini clear gitu. Nyun sewu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Memang qaulus sadid enggak gampang. Sekarang anak-anak kita ada yang tumbuh tanpa kenal apa yang namanya lapar. Kok bisa? Karena dia memang enggak pernah merasakan lapar. Tapi makannya juga tidak nawa itu. Demi supaya dia makan, apa yang dilakukan ibu-ibu? Cekelin handphone atau gadget, nonton game atau nonton YouTube, sehingga dia itu disuapin gak merasa makan loh, Bu. Kan dia tanya game, ketika disuapin, ya mangap. Tapi tidak nawa itu, tidak hadir dalam soal makannya ini. Hanya demi dia mau makan. Nah anak saya orang, Mas Nawaf, maaf ya, gak mau bah, oke. Mas Jaisan, maaf ya, gak mau, oke. Neng kewai. Nanti dia lapar ngomong, "Abah, pelut Nawaf sakit." Itu karena apa? Lapar. Mau maaf? Iya, oke sekarang maaf. Makan beneran dan gak pilih-pilih lauk. Karena lauk paling enak itu adalah lapar. Pokoknya anakku ngono, tawani mangan ora gelem nengke wae kok. Ben karep-karep engko ngelih lah ya, ngomong. Jadi ini memang harus kita membangun kesadaran itu. Kadang ya ora tegel gitu ya. Tapi ini harus kemudian kita berikan pemahaman kepada mereka. Ben ngrasake ngelih iki koyo ngopo to? Ben ngrasake bahwa makan itu penting. Dia punya kesadaran gitu kan. Itu yang harus kita bangun. Kesadaran itu lebih berharga daripada asal pokoknya gelemangan, asal pokoknya orang nangis dan lain sebagainya. Ini akan menjadi prinsip parenting yang berbahaya. Yang saya tahu ini menjadi apa namanya, contoh ekspresi kadang-kadang ini keselnya jadi podo, capeknya itu sama. Tapi karena beda cara pendekatan, beda nilai. Anaknya sama-sama susah dibangunin dan sama-sama suka minum susu. Ibu pertama kalau bangunin anak bilang apa? "Le, bangun le. Nanti kalau bangun ibu bikinkan susu wes. Ayo, bangun le. Nanti tak bikinin susu." Ibu kedua mengatakan apa? "Nak, bangun nak, sudah ibu bikinkan susu lo itu. Ibu taruh di meja. Ayo mumpung hangat, segera bangun, susunya diminum." Bedanya apa, Bu? Beda jauh. Meskipun sama-sama capek bikinin susu, sama-sama capek bangunin, tapi ibu pertama akan dapat hasil apa? Anaknya bangun, susunya belum selesai bikin. "Susunya mana, Ma? Lagi dibikin, lelet mama nih." Karena apa? Yang diajarkan ibu pertama adalah jangan lakukan kalau kamu tidak mendapatkan keuntungan. Ibu kedua mengajarkan apa? "Ibuku baik banget, aku belum bangun aja udah dibikinin susu." Ketulusan sangat berbeda, padahal itu cuma urutan kerja kadang-kadang. Falyaqulu qawlan sadida, walyaqulu qawlan sadida. Hendaklah mengatakan perkataan yang lurus, ini menjadi satu poin yang sangat mahal. Apalagi nanti kalau anaknya sudah lebih percaya pada apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Dan apa yang dilihat oleh anak itu adalah ukuran kebaikan, keburukan distandarkan dari orang tuanya. Maksudnya apa? Ayahku baik, semua yang dilakukan ayahku baik, semua yang tidak dilakukan ayahku tidak baik. Ibuku baik, semua yang dilakukannya baik, semua yang tidak dilakukannya tidak baik. "Nah, ngaji dong, nah." "Enggak." "Kenapa?" "Ngaji itu enggak baik." "Kenapa?" "Ibuku enggak pernah."
Kenapa? Ukurannya jenengan. Karena jenengan bagi dia adalah orang baik, maka apapun yang jenengan lakukan itu baik, yang tidak dilakukan adalah tidak baik. Wong ibu era tau ngaji kok, ngaji apa sok ngenti. Enggak, dia enggak dapat value itu. Nah, ngambil barang jangan pakai kaki ya, enggak sopan. Sopan. Kok bisa? Bapakku sering. Apa yang dilakukan bapakku adalah sopan, adalah baik. Masya Allah. Falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Waktunya habis, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini baru surah An-Nisa, maksud saya surah An-Nisa ini prolog. Karena materi intinya ada di surah Luqman. Maka monggo saya kembalikan kepada pembawa acara karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan sudah memberi gambaran ini value dasarnya parenting kita kalau mengharapkan anak yang saleh adalah takwanya orang tua dan ucapan lurusnya orang tua. Demikian. Allahumma sholli.